Diduga beri kesaksian palsu, Putri Chandrawati terancam dipenjara kasus Brigadir J ada titik terang. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Pada kasus Brigadir J yang hingga kini belum juga usai masih terus berproses. Putri Chandrawati istri dari Verdi Sambo kini masih diperbincangkan masyarakat luas atau kasus tewasnya Brigadir J. Istri mantan Kadiv Propam Verdi Sambo yakni Putri Chandrawati disebut beri kesaksian palsu dalam kasus Brigadir J. Bahkan Putri Chandrawati juga dikatakan terancam dipenjara atas kesaksiannya tersebut. Dilansir dari seputartangsel.com yang telah tayang dengan judul Cek Fakta Istri Irjen Verdi Sambo Terancam di Penjara Hari Ini disebut beri kesaksian palsu kasus Brigadir J. Berikut ini isi penjelasan lengkap dari artikel yang telah tayang tersebut terkait dengan kasus tewasnya Brigadir J. Kasus tewasnya Brigadir Yosua alias Brigadir J di rumah Kadiv Propam Polri nonaktif, Irjen Verdi Sambo masih meninggalkan teka-teki di benak masyarakat. Sejak awal kasus ini diumumkan ke publik, banyak pihak menilai kematian Brigadir J dipenuhi dengan kejanggalan. Spekulasi liar pun semakin bermunculan setelah lebih dari 3 pekan berlalu, Polri juga belum menentukan tersangka dalam kasus Brigadir J. Di tengah kemelut kasus ini, sebuah informasi yang mengatakan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati terancam ditahan beredar di media sosial. Pasalnya istri Verdi Sambo disebut-sebut telah memberi kesaksian palsu terkait kematian sang ajudan. Informasi ini diunggah oleh kanal YouTube 212TV dalam bentuk video berjudul Terjerat Hukum Istri Verdi Sambo Harus Terima Hukuman Penjara. Hingga saat artikel ini ditulis, video mengenai istri Irjen Verdi Sambo itu sudah dilihat 48.338 kali dan disukai 686 kali. Pada thumbnail video terlihat seorang wanita berpakaian narapidana yang diklaim sebagai istri Verdi Sambo tengah berjalan di koridor penjara. Ia didampingi oleh sejumlah anggota kepolisian berseragam Propam. Akibat ulahnya beri kesaksian palsu, istri Jenderal Verdi terancam di penjara hari ini. Bunyi narasi pada thumbnail video dikutip dari kanal YouTube 212TV. Namun setelah ditelusuri seputar tangsel.com, klaim yang mengatakan istri Irjen Verdi Sambo Putri Chandrawati terancam ditahan hari ini karena memberi kesaksian palsu terkait kasus Brigadir J adalah tidak benar atau hoaks. Faktanya tidak ada informasi resmi dan valid mengenai hal tersebut, kemudian di dalam video berdurasi 8 menit 14 detik itu tidak terkandung informasi seperti apa yang diklaim pada judul. Selain itu, foto pada thumbnail video merupakan hasil editan. Perempuan tersebut bukanlah istri Verdi Sambo. Sementara itu, istri Verdi Sambo saat ini diketahui masih trauma pasca kasus penembakan Brigadir J. Meski demikian, pihak istri Verdi Sambo melalui sang pengacara Arman Hanis meminta agar semua pihak tidak mengeluarkan pernyataan dan berita yang bersifat spekulasi mengenai kasus Brigadir J. Menurutnya saat ini masih melakukan penyidikan mengenai kasus Brigadir J. Berdasarkan analisa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa istri Verdi Sambo Putri Chandrawati terancam ditahan terkait kasus Brigadir J adalah hoaks. Hoaks terkait istri Verdi Sambo ini termasuk jenis false connection di mana judul dan isi video memiliki informasi yang berbeda.
Brigadir J disebut kepergok Aju dan lain pakai parfum Putri Chandrawati dan lakukan ini. Kuasa hukum keluarga Irjen Verdi Sambo, Arman Haris, nampaknya tidak tinggal diam dengan berbagai pernyataan dari pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak. Kali ini Arman mengungkap pengakuan para ajudan tentang Brigadir J juga pernah diajak foto oleh keluarga bersama keluarga Verdi Sambo. Namun belakangan sikap Brigadir J diduga ada yang berbeda. Brigadir J bahkan pernah ditegur oleh sesama ajudan Verdi Sambo lantaran memakai barang milik istri Sambo yakni PC. Pernah Joshua ditegur karena pakai parfumnya Ibu PC. Ini semua yang disampaikan oleh edisi saya, juga menunggu hasil yang disampaikan dari ajudan ke Komnas HAM. Kan sudah diperiksa semua, ujar Arman saat dihubungi. Selama menjadi ajudan dari Irjen Verdi Sambo, almarhum Brigadir Nofriansa Yosua Huta Barat alias Brigadir J diperlakukan sama dengan ajudan lainnya, mulai dari dibelikan pakaian hingga sepatu. Pengakuan ini sudah disampaikan oleh para ajudan ke Komnas HAM saat pemeriksaan beberapa hari lalu. Perlakuan aneh yang ditunjukkan Brigadir J dan sempat kepergok lagi oleh sesama ajudan, yakni sempat menodongkan senjata api miliknya kepada foto Verdi Sambo. Informasi dari ajudan bahwa Yosua diduga pernah mengarahkan senjatanya ke foto Pak Kadiv Propam Irjen Sambo. Itu ditegur juga oleh ajudan. Saya tidak hanya lagi sering apa tidak dugaan menodongkan senjata ke foto Sambo, tapi pernah, kata Arman. Diketahui Komnas HAM sudah memeriksa ajudan Irjen Verdi Sambo beberapa waktu lalu, termasuk Barada Richard Eliezer atau Barada E. Selain memeriksa ajudan, Komnas HAM akan melakukan pengecekan dari hasil uji balistik dan DNA Brigadir J yang tewas dalam baku tembak di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo. Pengecekan tersebut akan dilakukan pada pekan depan. Terkait pemeriksaan balistik maupun DNA maupun yang lain-lain, memang minggu depan kami akan jalani itu. Tentu saja terkait balistik, misalkan apakah pas lab 4 udah selesai dan sebagainya, DNA apakah selesai dan sebagainya, itu yang akan kami tanyakan, kata Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam dalam keterangannya di Komnas HAM.